putem face.
Su proyecto también es muy family friendly. So, macam yang seperti kita tahu sekarang, orang ramai kan banyak guna dryer kan. So, dryer tu pun dia tak 100%. So, untuk sesuai setengah fabric dia. So, bila kita guna incline ni, dia ada sinar UV. So, UV ada A, B, C. So, kami gunakan UV type C. So, specifically untuk menghapuskan bakteria saja. Sebenarnya saya ingat awak punya selling point untuk SDG tu dia eco-friendly. Tapi kalau you can very telling, and sebab you mention all these other apa gadget surrounding it, now I am wondering kalau dari segi penggunaan energy berbanding dengan dryer, yang mana lebih efficient? Yang ini lebih efficient. Sebab kita gunakan, kalau nak gunakan sebuah sos daripada power bank pun boleh untuk connectkan apa tu, light sensor and water sensor. So light sensor tu bila contoh kan just for contact lah, contact sikit. Contoh light sensor tu dia kita tutup macam ni automatik, sebuah orang tu akan ditutup. So macam zaman sekarang kan, kalau kita tak dekat rumah pun kawasan dah tutup. So bila light sensor kesan tutup tu automatik rumah tu akan ditutup. So automatik bila rumah tu tutup, UV light tu akan memancar dan kami attachkan fan ke dinding. So automatik mengeringkan kepada rumah. Saya nak tanya satu lagi point dalam solution. Ada kata internet accessible, boleh terangkan lagi? Oh, so for internet accessible tu kami create satu app untuk kan contoh kan kita kat dalam rumah kan. So benda ni yang kita orang buat ni hanya untuk light sensor dan water sensor. Tapi ada kata ada pembakaran asap di kawasan perjalanan. So kita just gunakan app ni untuk tutup roof kita. Untuk rumah dan dia asap tu berkeliaran di daerah tak terkena bagat pakaian kita. Jadi ini hampir sama dengan kalau guna CCTV lah, boleh kawal ya? Yes, yes. So itu manually boleh override? Yes. Okay, terima kasih. Okay, so terima kasih atas soalan. Sekian saja daripada kami, sekolah-kolah sains pokoknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.